dan tidak ketinggalan teman-teman dari para awak media. Live Museum dan Live Star Ancol merupakan sebuah wahana liburan keluarga berupa museum 3D dan patung lilin dari Korea. Sebagai wahana wisata satu-satunya di Jakarta yang membawa tema Korea Style dan memberikan wahana foto selfie 3D dengan trik-trik ilusi sekaligus mewujudkan angan-angan bertemu bintang idola. Bertepatan dengan hari jadinya yang pertama, Live Star Ancol kembali memberikan kejutan kepada para penggemar setianya berupa kedatangan patung lilin Hallyu ternama yaitu Sun Jung Ki, Lee Min Ho, GD Dragon, dan tidak kalah seru bagi para penggemar sepak bola tanah air, David Beckham, Lionel Messi, serta Cristiano Ronaldo. Tidak mau ketinggalan, Alive Museum Ancol menghadirkan zona terbaru berupa Alice Tunnel dan Alice Room yang diadaptasi dari film Alice in Wonderland. Pengunjung bisa merasakan efek 3D ruangan di mana tubuh kita merasa membesar maupun mengecil. Dan tidak hanya itu saja, Alive Museum memperbarui zona Amazing Road-nya menjadi zona dengan efek lampu LED yang membuat pengunjung bisa merasa di tengah-tengah museum dingin. Semua konten baru ini akan diperlihatkan kepada publik pada pertengahan Desember 2016. Nah, sekarang di 2016, di penghujung 2016, untuk menyambut libur nasional, terus libur sekolah, libur Natal, Live Museum dan Live Star membawa konten-konten barunya mereka. Di Live Museum di 3 dimensi kita membawa Alice Room, yaitu mengadaptasi untuk film dari Alice in Wonderland. Ada beberapa ruangan dengan efek-efek mengecil ataupun diperpendek seperti itu. Jadi merasa orang kitanya menjadi raksasa seperti itu. Kita punya itu dan di Amazing Road atau di Live Museumnya kita punya ruangan yang berasa seperti winter ataupun musim salju di Korea. Nah, salah satu yang baru juga adalah kita punya konten baru di Live Star, yaitu konten K-pop ataupun K-star-nya yang kita bawa langsung dari Korea. Kontennya berupa idol-idol K-pop yang sekarang lagi membooming di Indonesia, yaitu EXO, kita punya G-Dragon, kita punya Super Junior Choi Siwon, dan seperti yang di belakang saya, kita punya beberapa konten untuk Hallyu Wave-nya atau Korean actor-nya, kita punya Lee Min Ho, Song Joong Ki, dan Kim Soo Young. Kedatangan patung-patung lilin tersebut ke Live Star Ancol sendiri, selain memuaskan para penggemar-penggemar setia, para artis kesayangan, sekaligus menjadikan Live Star Ancol sebagai destinasi unggulan dalam rangka menyambut liburan Natal dan Tahun Baru bagi para wisatawan dalam kota dan luar kota untuk memilih sasaran destinasi yang tepat bagi anggota keluarga dan orang-orang terdekat untuk mendapatkan sebuah pengalaman seru di dalam museum ini.